Nah, seperti ini hasilnya, guys. Ini sarapan si Madam ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku. Nah, di video kali ini aku mau bikin sarapan buat si Madam guys ya. Di sini ada susu almond, di sini ada tepung, tepung apa ya ini? Tepung syair. Entah apa yang di Indonesia, dan di sini ada kayu manis. Kayu manis ini untuk pemanisnya saja ya, karena kayu manis itu yang namanya kayu manis itu rasanya manis. Dengan tiga bahan ini menjadikan bubur rasa kayu manis. Oke. Sini 1 gelas susu almond ya guys. Satu, dua, tiga. Kemudian aduk sampai tercampur sebelum dimasak ya guys, biar tidak bergerindil. Ini nantinya seperti bubur ya, kental gitu. Sekarang siap masak di api. Sini sudah siap api nyala. Dimasak sampai kental guys ya, sambil digoyang-goyang gini ya, sampai diaduk-aduk agar tidak berkerak. Santai saja. Ini cuma persiapan, dia malam tadi pesan dibikinin pagi agar nanti saat disantap jadi buru-buru cepat dimakan gitu. Kalau panas kan harus nyantai. Nah, ini sudah mulai mengental guys. Seperti ini. Kemudian saya sekarang akan kasih kayu manis guys ya. Kayu manis secukupnya saja. Setengah sendok teh. Kemudian aduk kembali. Nah, ini kurang lebih sudah matang ya guys. Jadi siap dihidangkan.
Nah, seperti ini hasilnya, guys. Ini sarapan si Madam ya. Nah, ini sarapan TKW guys ya, sarapan aku ini membuat bubur oat campur pisang dan juga coklat. Mantap sekali pokoknya. Oat atau gandum secukupnya ya. Susu secukupnya juga. Saya kasih 1,5 gelas agar matang. Ini ada pisang, 1 biji pisang. Dan juga coklat. Coklatnya dibagi 2 guys. Setengah dicampur, yang setengah lagi nanti ditaburi di atas. Ya, toppingnya gitu maksudnya. Langsung masak di api sampai matang dan sampai mengental, guys. Untuk kekentalannya sesuai selera saja. Nah, ini sudah mateng, guys. Siap hidangkan. Seperti ini kekentalannya. Ini kesukaan aku, suka banget nih. Jadi kenyang. Musim dingin anget-anget. Taburi coklat yang sisa tadi sepotong gitu sebagian. Sebagian tadi yang sudah dicampur, sebagian ini sisanya. Saatnya menikmati pisang berpaduan coklat. Mantap pokoknya mah. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah.